Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul guna menyaksikan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Kecamatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kota Pasir periode 2023-2028. Mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Pasir, saya mengucapkan selamat dan sukses pada seluruh pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Kecamatan Apesi yang tadi baru saja dilantik. Tentunya besar harapan kami, semoga saudara semua dapat mengemban amanah serta kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Pasir tentunya menyambut baik kehadiran APDESI dan memandang APDESI adalah mitra. Mitra strategis, kawan seiring sejalan, dan tentunya juga sebagai teman untuk bertukar pikiran dalam membangun masyarakat dan daerah yang kita cintai ini. Keberadaan APDESI diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Pasir, serta mampu bersinergi memberikan kontribusi dan dukungan pada pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian desa, melaksanakan program pembangunan desa, dan meningkatkan kualitas aparatur desa sehingga mewujudkan seluruh desa di Kota Pasir menjadi desa yang mandiri serta maju, adil, dan sejahtera.